Salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Bukan Bidadari yang kini dah masuk episod ke-25. So, jom kita tonton episod terbaru kali ini. Yang overseas punya resident part. Yang resident part ni ada satu syarikat lain. Faris, tengok apa tu? Siapa lelaki yang saya langgar tadi? Oh, itu Encik Azad. Ahli perniagaan terkenal. Dan dia ada beberapa buah resort dekat Malaysia ni. Ah, dan yang budak lelaki tu pula, Daniel. Anak dia. Yang berubat? Oh, yang itu katanya bakal isteri dia. Nur Jannah Zahra. Terbeliak mata Faris bila dengar Jannah bakal jadi isteri ahli perniagaan pula yang ada anak. Jadi mak tiri lah si Jannah ni. Itulah. Macam yang kita tahu, hubungan antara Faris dan Jannah tak berkekalan sebab Jannah minta dilepaskan dan banyak benda lagi lah. Hubungan dia dengan dia tak jadi, lepas tu kahwin tiba-tiba dengan Jannah, lepas tu dibuat ditomah macam-macam dengan apa Puan Sri dan Naina. Kiranya memang tak boleh lah hidup dengan orang-orang yang dengki dengan dia. Dia kena move away daripada kehidupan lampau ni. So, ingat jumpa orang apa, orang biasa ingat sana. Sebab dia kan memilih sebelum ni cari yang berpangkat, yang ada status macam tu. Faris kan biasa je. Tapi ingatkan bila dia dah berpisah dengan Faris ni, ingat carilah orang biasa je. Tak tahu CEO juga, orang market juga. Tapi harapnya Jannah bila jumpa orang baru ni happily ever after lah, tak macam kehidupan dia sebelum ni. Tapi korang rasa Faris patut kembali dengan Jannah ke, ataupun Faris pun patut move on aja lah, cari cinta lain? Sebab luka sangat, terluka sangat dengan cerita cinta diorang ni yang tak kesampaian. Kita jumpa lagi dalam episode seterusnya esok. Sekian.